Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Kak Fira buat apa tu? Assalamualaikum Kak Fira. Waalaikumsalam. Apa Kak Fira buat dengan pasu tu? Ini bukan pasu lah, ini tembikar. Tembikar? Kak Fira boleh tolong terangkan tak? Boleh, apa salahnya? Tembikar ni selalunya digunakan oleh nenek-nenek moyang kita. Ia diperbuat daripada tanah liat. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita ke Kompleks Craft Kuala Lumpur. Jom. Akhirnya sampai juga Kak Fira dan Ezrin di Kompleks Craft Kuala Lumpur. Kak Fira, kita nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Ha, kat situ kot. Wah, banyaknya tembikar. Ada pelbagai jenis, bentuk dan rupa. Cantik-cantik semuanya. Kalau Ezrin dan adik-adik nak tahu, tembikar-tembikar ni banyak kegunaannya. Apa dia, Kak Fira? Ia boleh dijadikan hiasan maupun cendera hati untuk tetamu sewaktu majlis perkahwinan. Selain itu, tembikar juga boleh dijadikan sebagai bekas mengisi air macam labu sayur. Bukan setakat tembikar saja yang ada, malah peralatan tradisional yang lain turut dijual. Antaranya, tepak sirih, lesung batu dan bahan anyaman. Songket, dan kain batik juga tidak ketinggalan. Bukan setakat tembikar saja yang ada, malah peralatan tradisional yang lain turut dijual. Kalau Ezrin nak tahu, negara kita Malaysia kaya dengan warisan tradisional. Terdapat pelbagai jenis yang ada di sini. Contohnya? Contohnya seperti lesung batu, tepak sirih, giling, tudung saji dan tembikar. Maksudnya semua benda yang ada dekat Kompleks Craft tadi warisan negara kita lah. Betul tu. Setiap barangan tradisional mempunyai kegunaannya yang tersendiri. Contohnya tudung saji. Ia digunakan untuk menutup makanan. Kak Fira, Ezrin terlupalah nak belikan Mak Ezrin tembikar. Tak apa, nanti kita pergi lagi ya. Tapi sekarang ni, jom kita ke Prasekolah SK AU Keramat Kuala Lumpur untuk belajar bagaimana membuat tembikar menggunakan do. Jom! Adik-adik perlukan 3 do berwarna kesukaan adik-adik. Pensel dan alas supaya kita tidak kotorkan meja. Pertama sekali, ambil do yang pertama dan uling menjadi bulat dahulu. Kita mesti menggunakan tapak tangan dan pusingkan tapak tangan mengikut arah bulatan. Kemudian, uli do yang telah menjadi bulat tadi menjadi bentuk yang panjang pula. Gunakan satu tapak tangan dahulu dan gerakkan ke atas dan ke bawah. Dan apabila do menjadi sebangkit panjang, gunakan dua tapak tangan mengikut arah yang sama juga. Kemudian, apabila do menjadi panjang dan sebesar jari hantu kita, buatkan lingkaran menggunakan do itu. Sekarang, kita ambil do kedua dan buat cara yang sama seperti do yang pertama tadi. Terakhir tadi, kita buat sama seperti do pertama dan do kedua. Sekarang, kita sambungkan lingkaran do tadi dengan do yang berwarna lain juga. Semakin lingkaran itu naik ke atas, lingkarannya semakin dibesarkan. Sekarang, guriskan bahagian dalamnya dengan belakang pensel supaya ia menjadi rata. Kemudian, gosok dengan jari supaya bahagian dalamnya menjadi lebih rata dan licin. Hasilnya, sebuah tembikar tradisional yang comel.
Macam mana Zin? Seronok tak buat tembika menggunakan do? Kak Fira percaya adik-adik kat rumah mesti melakukannya dengan baik di rumah. Tentulah seronok Kak Fira. Baiklah, sebelum berpisah, mari kita ikuti kisah rakan-rakan kita ni. Selamat mencuba. Bye. Ravi, ya. Bye. Awak tahu tak? Kita dah seminggu cuti sekolah kan? Tapi, pejalan bercelik, pejalan celik tak sanggup. Sekejap aja. Masa cepat sangatlah. Betul. Eh, apa awak buat masa cuti sekolah? Apa? Ayah saya bawa kami sekeluarga bercuti ke Sarawak. Seronok. Jauhnya tapi kenapa kat Sarawak? Sebab ayah saya mahu melawat orang membuat tembikar. Tembikar Sarawak? Ya. Apa? Kerana Sarawak, awak tak jumpa ke kawan kita Nepi? Ada. Saya pergi melawat ke kampungnya. Sebenarnya tembikai, apa tembikai tadi? Tembikar lah. Tembikar. Dia terdapat di Sarawak je ke? Entahlah, saya pun tak tahu. Tapi mak saya suka dengan tembikar di Sarawak. Kamu berdua pergi ke mana pula masa cuti? Saya tak ada gimana sangat kan. Sebab saya banyak saya tolong ayah saya dekat kebun. Okey, balik kampung matuk saya. Saya pun ada itu tembikai, tapi beli itu tembikai lah, makan tembikai. Itu tembikai macam saya cakap tadi. Apa? Awak sudah pergi melawat dekat itu Sarawak punya buat tembikar kan? Ya. Ceritalah apa macam mana itu tembikar? Sebenarnya tembikar ni adalah sejenis barangan yang diperbuat daripada tanah liat. Kemudian diproses, kemudian dibentuk dan dibakar. Kenapa pula dia perlu dibakar? Habislah. Supaya ini mengekalkan rupa bentuk tembikar itu. Maknanya kan? Labu yang dia buat di Perak tu pun tembikar. Hadah. Awak ada baca ke itu buku mengenai tembikar? Belum lagi lah Ravi kan. Nanti saya akan baca, saya cari nanti kan. Saya juga nak tahu pasal tembikar apa sebenarnya kan. Mari kita cari. Saya dah cari dah buku tu. Pergi pusakaan tu. Mari. Tentu seronok kalau dapat tengok orang buat tembikar ni kan. Memang seronok. Tembikar jenis terenang pula ialah jenis apa ni? Kendi air bertutup yang diperbuat di pada tanah liat. Ia diusahakan di kampung Pasir Durian di Pahang. Di Pahang juga ada ke? Itu dekat kampung ayah saya tau. Betul. Bolehlah saya ajak ayah saya pergi. Nanti saya cerita sikit. Itu baru sikit je cerita dia kan. Banyak lagi tau pasal tembikai. Awak kenalah baca sendiri. Sebaik-baiknya kita saksikan sendiri ya. Jom kawan-kawan, jumpa lagi kawan-kawan. Yalah. Jom kita balik. Mari.